semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di channel Dapur Minami. Seperti biasa, sebelum aku mulai videonya, jangan lupa diaktifkan dulu notifikasi, klik subscribe-nya. Biar kalian terus dapat notif video terbaru dari Dapur Minami. Di video kali ini, Dapur Minami mau berbagi tips dan cara membuat minuman sehat dari bahan daun salam, batang kayu manis, dan juga madu. Daun salam dan kayu manis yang biasanya digunakan untuk memasak, ini ternyata bisa juga dijadikan minuman untuk kesehatan. Ketiga bahan ini bila dicampur dan dijadikan minuman kesehatan bisa bermanfaat sebagai obat. Jangan kemana-mana, simak terus videonya karena nanti saya akan berbagi tips manfaat dari minuman sehat daun salam dan juga batang kayu manis ini. Untuk bahan utama, di sini saya menggunakan 6 lembar daun salam, 1 batang kayu manis, 1 sendok makan madu, dan di sini ada air bersih kurang lebih 500 ml yang nanti saya akan gunakan merebus daun salam dan juga batang kayu manisnya. Pertama-tama, di sini saya akan membuat air panas terlebih dahulu. Yang nantinya saya akan buat untuk merebus daun salamnya. Tapi sebelumnya di sini saya akan tunggu hingga benar-benar mendidih terlebih dahulu. Nah, ini airnya sudah cukup mendidih. Kemudian di sini saya akan masukkan 6 lembar daun salam yang tadinya sudah saya cuci. Dan saya akan masukkan 1 batang kayu manis. Daun salam dan juga batang kayu manis ini saya akan rebus dengan menggunakan api sedang. Ini saya akan rebus kurang lebih 5-10 menit. Nah, ini hasil rebusan daun salam dan juga batang kayu manis setelah sudah saya rebus beberapa menit. Dan sudah agak berubah warnanya menjadi kemerahan gitu. Airnya pun juga sudah agak menyusut. Untuk selanjutnya di sini saya akan matikan api kompornya. Sebelum saya tambahkan madu, air rebusan ini saya akan diamkan hingga benar-benar hangat. Nah, ini dia rebusan daun salam dan juga batang kayu manisnya sudah terasa hangat-hangat kuku gitu. Untuk selanjutnya di sini saya akan lanjutkan cara penyajiannya dengan saya tuang ke dalam gelas. Tapi sebelumnya di sini saya akan saring terlebih dahulu. Untuk selanjutnya di sini saya akan tambahkan 1 sendok teh madu. Lalu saya akan aduk terlebih dahulu biar tercampur dengan rata. Setelah madunya tercampur dengan rata, selanjutnya di sini saya akan coba terlebih dahulu. Nah, minuman ini rasanya sangat menyegarkan, terasa manis, tidak ada rasa sepet sama sekali. Nah, ini dia minuman sehat dari bahan daun salam dan juga batang kayu manis sudah selesai saya buat. Rasanya segar dan harum. Minuman sehat ini baik dikonsumsi selagi masih hangat, dan minumlah rebusan daun salam ini secara teratur untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Daun salam ini memiliki sifat antioksidan, anti jamur, dan sifat penyumbatan lainnya. Ketika dikombinasikan dengan kayu manis, keduanya menjadi minuman sehat yang sempurna dan bermanfaat. Untuk manfaat yang pertama, membakar lemak jahat, menurunkan berat badan, meningkatkan kekebalan tubuh, mengobati diabetes, mengobati batuk ginjal, dan mengobati asam urat. Sampai di sini dulu tips dari Dapur Minami. Semoga bermanfaat buat semua.
Jangan lupa dukung channel Dapur Minami dengan di subscribe supaya lebih berkembang dan bisa berbagi tips-tips seputar minuman sehat lainnya. Terima kasih dan selamat mencoba!